Yoga ini adalah ketidakterikatan pada kerja itu sendiri. Jadi kita hanya berbuat tanpa memperhitungkan hasilnya, atau kita tidak memperhitungkan akibat dari kerja itu, dan selalu berserah diri kepada Yang Maha Tahu, Tuhan Yang Maha Esa. Warganet sekalian, saya mulai saja membacakan Bhagavad Gita bab 3 Karma Yoga. Arjuna pun berkata, "Oh Janardana, kalau engkau berpikir bahwa ilmu pengetahuan lebih mulia daripada kerja, mengapa engkau menganjurkan kepadaku melakukan perbuatan yang kejam ini, oh Kesava?" Ajaranmu agak membingungkan pikiranku. Oleh karena itu, ajarkanlah kepada saya yang meyakinkan jalan satu-satunya yang dapat saya lakukan. Sri Bhagawan pun bersabda, "Sejak dahulu telah kukatakan, oh Anaga, ada dua disiplin, yaitu jalan ilmu pengetahuan bagi cendekiawan dan jalan kerja bagi karyawan. Tanpa kerja orang tidak akan mencapai kebebasan, pun juga ia takkan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja itu. Walaupun untuk sesaat jua, tidak seorang pun untuk tidak berbuat, karena setiap manusia dibuat tidak berdaya oleh hukum alam yang memaksanya bertindak. Ia yang duduk mengontrol panca inderanya, tetapi pikirannya ingat kenikmatan yang menjadi objek indrianya. Sesungguhnya ia adalah hipokrat atau penipu diri sendiri. Sesungguhnya orang yang dapat mengendalikan panca indrianya dengan pikiran, oh Arjuna, dengan panca indrianya bekerja tanpa keterikatan, ia adalah sangat dihormati. Bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuh pun tidak akan berhasil terpelihara tanpa berkarya. Dari tujuan berbuat yadnya itu menyebabkan dunia ini terikat oleh hukum karma. Karena itu, oh Arjuna, bekerjalah tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi, oh Kunti Putra. Sesungguhnya sejak dahulu dikatakan Tuhan telah mencipta manusia melalui yadnya. Dengan cara ini engkau akan berkembang sebagaimana lembu perahan yang memerah susunya karena keinginanmu sendiri. Adanya dewa-dewa adalah karena ini. Semoga dewa-dewa menjadikan engkau demikian dengan saling memberi. Engkau akan memperoleh keasrian yang paling utama. Sesungguhnya keinginan untuk mendapat kesenangan telah diberikan kepadamu oleh dewa-dewa karena yajnamu. Sedangkan ia yang telah memperoleh kesenangan tanpa memberi yajnya sesungguhnya adalah pencuri. Ia yang memakan sisa yadnya akan terlepas dari segala dosa, tetapi ia yang hanya memasak makanan hanya bagi dirinya sendiri, sesungguhnya makan dosa. Adanya makhluk hidup karena makanan, adanya makanan karena hujan, adanya hujan karena yadnya, adanya yadnya karena karma.
Ketahuilah adanya karma adalah karena Brahma yang ada dari Yang Maha Abadi. Karena itu ia yang mengetahui semua itu, selalu tetap dalam berkorban dari itu. Brahman yang melingkupi semua, selalu ada di sekitar persembahan. Demikianlah sebab terjadinya perputaran roda, dan ia yang tidak ikut dalam perputaran itu, berbuat jahat, selalu berusaha memenuhi nafsu indrianya, sesungguhnya ia hidup dalam kesia-siaan, oh Partha. Ia yang senang memenuhi keinginannya sendiri dan puas akan dirinya sebagai manusia dan memuaskan dirinya sendiri saja, sesungguhnya tidak ada kekaryaannya. Tidak juga untuk mencapai tujuan kerja, apapun pekerjaan yang tidak dikerjakan di sini. Setiap maksud tidak lagi tergantung pada setiap makhluk. Oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada akibatnya, sebab kerja yang bebas dari keterikatan. Bila melakukan pekerjaan itu, orang itu akan mencapai tujuan yang tertinggi. Sesungguhnya dengan kerja itu saja orang akan mencapai kesempurnaan, janaka dan lainnya. Terpeliharanya dunia sesungguhnya demikian juga supaya engkau perhatikan dalam melakukannya. Apapun juga kebiasaan yang baik itu dilakukan, yang itu juga orang lain akan mengikutinya. Apa yang dibawakan untuk dilakukan, dunia akan mengikutinya. Tidak ada pekerjaan yang harus ku kerjakan di ketiga dunia ini, di mana aku tidak terikat, oh Arjuna, tetapi aku tetap harus kerjakan. Sebab kalau aku tidak selalu bekerja tanpa henti-hentinya, orang tidak akan mengikuti jalanku itu dalam segala bidang apapun juga. Dunia ini akan hancur jika aku tidak bekerja. Aku jadi pencipta kekacauan ini dan memusnahkan manusia ini semua. Seperti orang dungu bekerja karena terikat atas kerja mereka, demikianlah harusnya orang pandai bekerja tanpa kepentingan pribadi, oh Bharata, melainkan untuk kesejahteraan manusia dan memelihara ketertiban sosial. Janganlah mereka yang bijaksana membingungkan yang bodoh, yang terikat oleh bekerja, melainkan mengindahkan semua bekerja dan bekerja sama atas dasar itu. Sesungguhnya setiap perbuatan dilakukan disebabkan oleh sifat prakerti naluri, tetapi orang yang bingung karena keaku-akuannya ahamkara berpikir aku inilah pelaksananya. Ketahuilah Mahabahu Arjuna, mereka yang mengetahui kebenaran perbedaan antara guna karma dan bekerja berdasar sifat kerja, dan dengan demikian ia bebas dari rasa keterikatan itu. Mereka yang tertipu oleh sifat kerja itu, terikat pada rasa keterikatan pada guna karma itu, tetapi yang mengerti jangan sampai menyesatkan. Mereka yang mengetahuinya tiada sempurna. Tujukan semua kerjamu itu kepadaku dengan pikiran terpusat pada Parama Atman, bebas dari nafsu keinginan dan keaku-akuan, berperanglah, enyahkan rasa gentarmu itu. Mereka yang selalu mengikuti ajaranku ini dengan penuh keyakinan dan bebas dari kebendaan duniawi ini, juga bebas dari belenggu kerja. Mereka yang mencela ajaranku dan tidak mengikutinya, sesungguhnya mereka bingung, tidak berperasaan, dan kehilangan keyakinan.
Bila orang bijaksana berbuat menurut sifat-sifat bijaksananya, semua makhluk menurut sifatnya pula, apakah yang dapat diselesaikan dengan paksa? Cinta dan benci dikendalikan oleh rasa keinginan pada suatu objek keinginan itu sendiri, karenanya janganlah ada kebajikan itu oleh nafsu yang tidak puas-puasnya pada mereka yang merupakan musuh utama, oh Arjuna. Panca indria hati dan pikiran adalah kendaraan baginya. Dengan tertutupnya ilmu pengetahuan olehnya menyebabkan bingungnya jiwa dalam badan. Dari itu pertama kendalikanlah panca inderamu dan basmilah nafsu yang penuh dosa, perusak segala ilmu pengetahuan dan kebajikan, O Arjuna yang baik hati. Orang mengatakan panca indera itu besar. Lebih besar daripadanya adalah nurani. Lebih besar dari nurani adalah intelek. Tetapi lebih besar dari intelek adalah dia, Atman. Jadi mengetahui dia lebih agung dari intelek, dengan mengendalikan jiwamu dengan jiwa, basmilah musuhmu dalam bentuk hawa nafsu itu yang tidak mudah ditundukkan, oh Mahabahu. Nah, demikianlah bab ketiga. Saya lanjutkan bab keempat. Sampai jumpa.